Berarti ini setengah matang dulu terus dikasih adonan lagi mas ya, biar merata. Halo teman-teman, balik lagi di channel Ingin Kurus. Nah, di video kali ini aku lagi ada di jalan Bendungan Sigura-Gura, lebih tepatnya di Astoria Pujasera. Dan di sini tuh ada Takochan Takoyaki. Nah, buat semuanya yang penasaran takoyakinya seperti apa, ayo ikutin terus. Menunya ada gurita, udang, keju, sosis, dan taco ori. Saya mau yang sosis dong mas. Sosis. Ya, sosis. Ini bahan-bahannya apa aja, Mas? Ya, adonan biasa sama isya. Oh, gitu. Dikasih apa, Mas, ini? Dikasih daun bawang. Daun bawang. Berarti adonan, terus dikasih sosis, terus kasih daun bawang, Mas, ya? Ya. Berapa menit, Mas, masaknya? Kurang lebih 3 menit. 3 menit. Buka mulai jam berapa, Mas? Jam 1. Sampai jam? Sampai jam 9. 9 malam ya. Setiap hari, Mas? Ya, setiap hari. Sudah berapa lama jualan di sini? Sudah lama. Udah lama, 3 tahun. Berarti ini setengah matang dulu, terus dikasih adonan lagi mas ya, biar merata. Senyum apa? Ini harus nunggu kecoklatan dulu gini mas, emang baru diangkat. Tergantung yang. Oh, tergantung pemes, tergantung yang pesan ya berarti. Bedanya apa sama yang lain? Sausnya. Sausnya. Sausnya punya ciri khas sendiri mas ya? Iya, buat sendiri. Oh, buat sendiri. Nah, menariknya ini takoyaki beda dari yang lain itu dari sausnya. Sausnya ini adonan sendiri, buatan sendiri. Nah, jadi sebelum diangkat packagingnya itu dikasih saus terlebih dahulu. Ya di sini ya. Kalau sini kalau pas hari-hari biasa ya. Oh, kalau hari biasa lumayan mas ya. Satu hari ini berapa adonan mas? Biasanya sampai 50 porsi.
50 porsi. Yorker guys, nama saya Roy, namanya Roy Nardi. Itu apa mas itu? Ikan cakalang. Apa? Ikan cakalang. Oh, ikan cakalang. Yang udah digoreng mas ya? Iya. Udah digoreng buat taburan takoyaki. Baru dikasih mayonnaise. Iya. Kasih mas. Nah, oke teman-teman, aku udah dapat takoyakinya dan berhubung di sini hujan dan nggak ada tempat buat cobainnya, aku mau cobain di rumah. Oke teman-teman, aku udah dapat takoyakinya. Nah, berhubung tadi itu di tempatnya hujan dan gak ada tempat buat makan, akhirnya aku memutuskan untuk cobain di rumah. Nah, ini tampilan dari takoyakinya. Menarik ya. Nah, seperti biasa ya, ini mungkin ciri khas dari takoyaki. Atasannya ini ada apa ya, ada potongan-potongan ikan cakalangnya yang udah digoreng terus ditaburin di sini, dan ada juga sausnya, terus ada mayonesnya juga. Dan ini tadi aku minta yang rasa sosis. Dan di sini dari tampilannya aja udah cantik banget, udah menarik dan gak lengket. Karena apa ya? Karena aku tuh pernah makan takoyaki, tapi takoyakinya itu lengket. Antara takoyaki satu sama takoyaki yang lainnya itu susah diambil dan lengket banget. Dan ini enggak. Ini tuh kan cantik banget kan, dan masih bisa diambil. Ya udah, nggak usah lama-lama. Sekarang aku mau cobain. Enak banget. Serius enak. Gigitan pertama yang terasa itu ikan cakalangnya juga terasa. Terus sausnya juga. Dan yang pastinya adonan dari takoyakinya ini. Karena apa? Adonan takoyakinya ini di dalamnya itu selain ada rasa-rasanya, selain ada sosisnya juga ini, tadi itu dikasih sama daun bawang. Jadi sekali digigit itu langsung terasa banget. Nih sosisnya. Enak. Enak. Nah, berhubung ada penyusup tadi, sementara aku cut dulu dan sekarang aku mau lanjut cobain takoyaki yang ini. Ini enak banget. Dari bumbu-bumbunya terasa, asinnya pas, pedasnya pas, terus sosisnya juga pas. Isiannya menurut aku oke banget. Mau? Ini serius, aku nggak bohong. Ini enak. Rekomend banget lah pokoknya. Yang doyan sama takoyaki, langsung aja beli di Takochan Takoyaki yang ada di Jalan Bendungan Sigura-gura. Mantap. Enak. Gimana? Karena aku gak mungkin ngabisin takoyaki ini, soalnya ada ini. Dan
Ini menurut aku enak banget, wajib kalian cobain. Cukup sampai di sini review takoyaki dari aku. Dan terima kasih sudah ngikutin video kali ini. Jangan lupa rekomendasikan makanan apa aja yang ada di pinggir jalan. Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa lagi like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian buat cobain takoyakinya ini. Dan terima kasih sudah ngikutin videoku kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Gimana? Bye-bye. Gimana? Bye-bye. Gimana? Bye-bye.